Halo Awesomeness, what's up? Aku kali ini dikirim stamping plate dan stamping polish dari bornprettystore.com dan kali ini aku mau review. Karena polishnya ini agak-agak metalik, aku pengen lihat kontrasnya sehingga aku menggunakan matte top coat untuk melihat berhasil nggak ya. Kutek hitamnya sendiri ini adalah Black Trick dari Oriflame. Setelah semuanya selesai aku top coat, aku menggunakan perisai nail shield untuk melindungi kutikulaku karena biasanya kalau stamping itu bakalan kesana kesini ngotorin kutikula. Dan aku malas bersihin seperti biasa. Hahaha. Untuk stampernya aku menggunakan yang clear karena aku pengen tahu nanti image-nya mau aku taruh di kuku di sebelah mana. Kalau scrapernya ini aku pernah bikin reviewnya guys, nanti aku kasih linknya di bawah. Nah ini dia nih, stamping plate sama stamping polishnya. Waktu pertama kali aku lihat platenya sih, wah garisnya kecil-kecil banget. Aku takut kayaknya mungkin nggak bakalan keangkat ya image-nya, karena tipis sekali garisnya guys, tapi kita coba ya. Nah ceritanya aku pilih plate yang ini tuh karena image-nya cantik banget guys, dream catcher gitu dan ada macam-macam sekali bentuknya. Yang lingkaran ada dua, yang bentuk heart satu, yang bentuknya bulan ada satu, sama yang besar banget itu ada kayak bunga-bunganya gitu. Jadi nggak cuman digantungin apa namanya bulu-bulu, cakep deh. Masalahnya satu guys, kukuku lagi pendek nih karena kemarin itu sempet patah. Tapi coba lihat, cantik banget, oh my god. Jadi ini tuh aku nggak tahu apakah pengaruh plate-nya atau kuteksnya atau stempernya, nggak tahu gimana, cuman aku seneng banget guys. Jadi kuteksnya itu dia warnanya agak biru-biru metalik gitu, namanya moonlit, dan warnanya tuh biru metalik gitu. Terus kadang kayak ada flashnya warna ungu sedikit gitu. Ih gila cantik banget dan terlihat amat sangat jelas opacity-nya, oke banget aku bilang, puas banget, beneran aku puas banget. Jadi mungkin combo kali ya, plate-nya oke, terus nail polish-nya juga oke, stamper-nya juga bisa ngambil dengan sempurna. So wow, wow. Aku tuh nggak pernah yang se-excited ini sama yang namanya stamping nail art guys. Tapi ini ya mungkin pengaruh juga ya, gambarnya aku suka, terus warna polishnya ini kebetulan juga cantik banget, dan ya combo semuanya. Iya by the way, mumpung aku inget ya, kapan hari kan aku sempet bilang kalau aku nggak tahu apakah perisai nail shield ini masih dijual atau enggak. Ternyata masih guys, jadi dijualnya lewat Tokopedia, nanti aku kasih linknya di bawah ya, kali aja kalian butuh gitu. Balik lagi ke plate-nya, menurut aku plate ini amat sangat cocok untuk kuku kalian yang agak panjang. Karena image-nya itu kalau misalnya kukunya pendek kayak aku, itu kayak setengah-setengah gitu loh guys. Jadi misalnya bisa ngambilnya untuk yang bagian atasnya aja, atau nanti yang di bagian bawah itu kena di bulu-bulunya aja kayak gitu. Jadi mungkin kurang puas kalau kuku kalian pendek. Kalau kalian punya kuku yang lebih panjang dari punyaku ini punyaku kira-kira ya 1,5 sentian lah, itu pasti kalian bakalan puas banget karena image yang bisa kalian tempel di kuku itu jauh lebih banyak. Nah untuk polishnya sendiri ini tadi aku bilang agak ungu ya, ternyata sebenarnya nggak ungu sih, tapi kayak apa ya, kayak golden shade gitu loh, kayak keluar kilaunya gitu. Kalau kalian lihat di webnya itu memang tulisannya pearl terus chameleon series gitu, tapi kalau lihat di botolnya itu tulisannya The Universe Series karena namanya juga Moonlit. Kutex ini selain kalian bisa gunakan untuk stamping, kalau misalnya kalian mau pakai gitu aja sebagai nail polish biasa juga bisa kok. Nah jadi seri Chameleon ini ada 5 warna guys, aku pilih yang Moonlit. Tapi kalau warna lain itu ada yang namanya Mars, Milky Way, Sunset Beach, sama Purple Sky. Kutex ini sih disarankan dipakai di atas warna dasar hitam, sekalipun misalnya kalian mau pakai di atas warna lain juga bisa. Oke, jadi overall aku suka banget sama stamping plate dan stamping polishnya ini. Cuman untuk polishnya
kalau dipakai biasa sebagai kutek biasa itu tarikan kuasnya agak kelihatan guys, dan ya baunya agak-agak strong gitu. Cuman masih biasa sih, nggak yang mengganggu. Cuman dia baunya beda ya sama kutek biasa. But look at that. Ooh. Tuh lihat guys, garisnya sekecil itu masih tetap keangkat, gila nggak sih? So I hope you enjoyed it, dan kalau kalian berpikir untuk belanja di bornprettystore.com, kalian bisa pakai kodeku yaitu MTHA10 untuk mendapatkan diskon untuk barang-barang yang belum diskon ya. I hope you enjoyed it, see you again in my next video. And don't forget to be a better version of yourself. Bye guys!